Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kami ingin menyajikan sebuah video tentang tutorial bagaimana cara mengganti wiper sebuah mobil. Nah, di kesempatan kali ini kita memakai wiper aftermarket, tepatnya merek Bosch. Kenapa? Karena kemarin kita sudah cek di dealer resmi, kita coba tanya untuk harga dari wiper yang OEM, itu harganya sekitar Rp250.000 untuk satu setnya. Nah, sedangkan untuk merek Bosch ini, satu setnya hanya harganya di bawah Rp100.000. Cukup worth it kan? Nah, seperti apa tata caranya? Simak video ini sampai selesai. Nah, untuk pemasangannya sendiri, sebenarnya Bosch sudah menyediakan video tutorialnya. Kita tinggal scan di bagian barcode ini untuk mendapatkan link YouTube di mana video-video tutorial dari Bosch itu sendiri. Langsung saja kita pasang wipernya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, cukup mudah bukan? Jadi teman-teman nggak perlu lagi untuk ke bengkel hanya sekedar untuk mengganti wiper seperti ini. Teman-teman bisa kerjakan sendiri di rumah. Buat teman-teman yang punya pengalaman bagaimana experience-nya menggunakan wiper dari Bosch ini, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol like jika video ini teman-teman anggap bermanfaat. Jangan lupa juga bagikan ke seluruh sosial media teman-teman agar kita lebih bisa berbagi kepada sesama. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.